Aziz dulu ya, sama Ustaz Aziz. Kenal sama Mas Aziz. Lu tinggal di mana? Anak sendiri. Oh, dekat rumah ya? Haikal Hasan kemarin gak mau. Ada anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, gak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Ya. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hati anak. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Itu bahar bin Ali. Oh seru ya, sama Ustaz Mansur. Kenal sama Mas Aziz. Antum tinggal di mana? Anak sendiri. Oh dekat rumah ya? Haikal Hasan kemarin gak mau. Ada anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Ya. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hati anak. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Itu bahar bin Ali. Ya, nanti kita lihat. Oke, oke. Kita lihat nanti hasil bagaimana ya. Satu yang makanan atau anak makanan. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap kezaliman? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap kemungkaran? Tidak. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap ketidakadilan? Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nanti kita lihat. Oke, oke. Kita lihat nanti hasil bagaimana ya. Satu yang makanan atau anak makanan. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap kezaliman? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap kemungkaran? Tidak. Apakah rahmatan lil alamin bisa diartikan diam terhadap ketidakadilan? Tidak.